Oke, okay, halo teman-teman, kembali lagi di 887 Indonesia. Dan pada kesempatan kali ini saya mau mereview mobil juga di GTA San Andreas, sama seperti GTA 5. Jadi kalau di GTA San Andreas sedang kosong, misalnya gak ada mood bus atau gak ada mood pesawat yang baru, maka ini yang akan menjadi penggantinya, ya sama kayak di GTA 5 lah. Kalau gak ada mood pesawat atau ya kalau gak ada mood pesawat atau gak ada bahasan, di GTA 5 bukan akan diganti dengan review mobil. Nah, di sini untuk membuka di GTA San Andreas ini dibuka oleh dia Innova, tapi Innovanya kok aneh ya, ada Innova bersunroof, panoramic sunroof. Saya baru tahu, ada nggak sih, bener nggak sih? Kalau ada bisa dikasih tahu ya, karena saya nggak tahu nih, baru tahu di sini ada gitu. Gila kalau bener ada. Terus ini ada, ini juga menarik teman-teman, ini ada Infavit ya tuh, lihat tuh, ya bisa dengan lampu sen di sana tuh. Ntar dulu ini, salah. Oh itu beserta dengan lampu ininya dan juga jarumnya aktif, tapi nggak kelihatan sih. Di sini juga ini Innova Racing, lampu tuh udah diduain. Yup. Ini remnya jelek banget sih ini. Tapi mobilnya kencang sekali. Kencang banget mobilnya. Sedangkan remnya jelek banget tuh. Kalau malamnya gimana nih? Wih. Wow. Ternyata nih mood bukan mood kaleng-kaleng nih. ya Allahu Akbar. Tapi enggak ada yang rusak ya. Setelah kita gituin dia enggak ada yang penyok, enggak ada yang apa. Wih keren banget, kita cari tempat parkir yuk untuk lihat sisi mobil. Oke, di sini ya mesinnya pakai turbo. Ya di sini ada, ini kayak mesinnya turbo. Terus ini yang nyala cuman lampu sen. Terus ini lampu, ini kayaknya lampu ya. Ini nyala indikatornya. Terus ini yang nyala cuman jarumnya aja. Ini juga nyala nih kayaknya nih, ini head unitnya nyala. Terus ini kayaknya ada ambient lightnya, maksudnya ya warna putih. Oke, terus ini ada sound system. Nah ini makanya ini Innova custom nih, saya sudah bilang nih. Detail sih. Cuma kenapa harus ini ya? Harus lampunya gitu ya? Saya agak kurang suka sih. Atau mungkin ini modifikasi kali ya, mungkin sunroofnya juga modifikasi kali. Ini yang tipe 2000cc ya, ini ya tipe 2000cc G, tipe G. Lampu mundur ada ya tadi kan, rapi sih. Kalau dari Infavit ini, berinfavit ternyata keren, bagus. Dan ini plat nomornya plat nomor Indonesia, tapi agak ceper. Nggak bisa dinaikin suspensinya rupanya. Nggak bisa naikin suspensi, padahal di situ saya ada mode suspension tapi nggak bisa, jadi ya udahlah. Untuk akselerasi kita akselerasi yuk, kita coba yuk. Ini kan jalan nih sudah saya kosongin nih, jadi enak nih di dunia ini saya sendiri. Wow, lihat dong, kayaknya top speed nyampe deh. Kayaknya top speednya nyampe deh, speedometer sampai mentok. Sampai ini nggak terkendali. Iya, udah. Ini lo. Kita lihat lagi ya speedometernya ya. Taruh ini jalannya harus benar juga nih. Saya enggak ada ini sih mode speedometer sih. Wow, udah. Tidak bagus ternyata dibawa kenceng ya mobilnya. Yap, ini mode keluaran lama, jadi makanya Innova-nya juga Innova lama, saya belum nemu Innova baru. Mau di GTA 5 ataupun di GTA San Andreas. Jadi kalau ada udah pasti saya review gitu. Tapi ya ini yang ada. Dan ini menarik banget. Ini openingnya juga ini dapat mood yang bagus. Yaudah, apabila kalian mau moodnya, silahkan kalian kunjungi aja. Linknya sudah saya simpan di deskripsi di bawah seperti biasa. Saya Fauji, sampai jumpa di review-review berikutnya.